perbincangan kita pada pagi ini, iaitu pada muka surat ke-64 ataupun hadis yang ke-18 di dalam bab berkaitan dengan sabar, bab yang berkaitan dengan bab sabar. Ya, manutun bil maslahati, bahawa sesungguhnya keharusan bagi seseorang pemerintah, dia boleh memberikan sesuatu yang tidak mengikut kepada apa yang telah ditentukan atas sebab maslahah. Maslahahnya apa dia? Orang yang baru memeluk Islam, dari sudut kekuatan iman yang ada pada diri mereka itu berkurangan berbanding dengan mereka yang telah pun lama memeluk ajaran Islam. Maka apabila sesuatu yang lebih diberikan kepada mereka itu menyebabkan mereka akan terasa jinak hati mereka itu untuk menerima Islam dan meneruskan kehidupannya bersama dengan umat Islam. Di samping itu mereka diajar dengan pelbagai bentuk agama. Maka kerana itu Rasulullah melihat kepada Aqra ibn Habis, dan kita tahu dalam sejarah Aqra ibn Habis adalah merupakan seorang yang memiliki hati yang keras. Pada saat yang serupa dia memeluk ajaran Islam, di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya atas alasan untuk menjadikan dia jinak ataupun menjadikan mesra dan menerima Islam itu sebagai agama dalam kehidupan mereka. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menyambung hayat dan kehidupan kita, mudah-mudahan dengan suasana yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perhimpunan yang diatur ataupun pertemuan yang diatur dan disusun pada pagi ini, niat kita adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menambahkan lagi kepada kita keberkatan dari sudut ilmu, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kepada kita semangat untuk kita beramal dengan setiap ilmu-ilmu yang telah pun kita perolehi daripada apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan seperti mana biasa, sebelum kita memulakan perbincangan kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbincangan kita pada pagi ini iaitu pada muka surat ke-64 ataupun hadis yang ke-18 di dalam bab berkaitan dengan sabar, bab yang berkaitan dengan bab sabar. Sebenarnya saya tidak pasti lagi sama ada pada minggu depan ataupun pada bulan depan saya dapat meneruskan pengajian saya. Sebab itu pagi ni tengok lain macam je pakai. Saya baru sahaja melaporkan diri di pejabat. Jadi waktu tu dia agak berbeza sedikit lah. Melainkan kalau mendapat keizinan daripada saya punya bos lah. Cuma agak payah.
Pagi ni pun dalam jam 10 dah diminta untuk pergi ke pejabat, ada yang mesyuarat. Saya tengok jadual pun dah diberikan sebab saya diarahkan untuk menjadi penolong pengarah bahagian section akidah, bahagian akidah. Dan bukan tahniah, tu sedih tu. Untuk di apa berbincang ataupun memang banyak perkara-perkara dan isu-isu yang berlaku pada hari ini berkaitan dengan syiah, berkaitan dengan ajaran-ajaran sesat. Jadi itulah di antara ruang lingkup yang telah diberikan kepada saya. Kena banyak buat kajian-kajian, research di bahagian R&D lah, bahagian pendidikan dan juga pembangunan. Sebab itu saya tak dapat nak memberikan kepastian, dan kelas-kelas yang lain pun saya maklumkan kepada para jemaah minta tangguh dalam sekitar 3 ataupun 4 bulan lah untuk saya menentukan hala tuju saya sendirilah. Sebab dia bukan satu perkara yang mudah kita nak buat kelas umpama ni, ialah dari sudut kerja dan juga tugasan tu pun ada, melainkan kalau sekiranya diberikan keizinan untuk keluar sebentar, itu pun ikut kepada apalah, kalau sekiranya tidak ada urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan-urusan pejabat, barulah dibenarkan, ya, kalau dibenarkan. Tapi tengok ala kulihal, tengok kepada apa ni, kepada bos saya sendirilah, wallahu a'lam. Ya, pejabat di HQ dekat ya, sebelah je. Melainkan kalau dapat keizinan, saya tak, sebab itu saya tak boleh nak berikan satu. Saya sebenarnya pun sayang juga nak meninggalkan pengajian penjara ini sebab dah lama dah bersama, dan first time, awal marah saya berada di pejabat. Saya tak pernah, selama ni saya berpindah daripada masjid ke masjid, daripada satu masjid ke satu masjid, dan sampai kepada masjid yang keempat, dan memang dengar dah perhabaran tu, kata ustaz akan pindah. Akan pindah, jangkaan pergi ke masjid lain. Okey, tak apalah kalau pergi ke masjid lain, tak apa. Tengok-tengok dibawa pergi ke Jabatan Agama. Cuma apa yang saya rancangkan tak pasti sama ada kita. Mudah-mudahanlah tuan-tuan dan puan-puan bolehlah memberikan apa-apa bantuan seperti mana yang kita buat, kalau sekiranya saya ada buat ataupun kita mengadakan apa-apa aktiviti dakwah di luar. Nanti saya akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Dan apapun, sebelum saya memulakan, saya memohon berbanyak-banyak kemaafan. Itu nanti kita akan tengoklah pada keadaan yang akan datang. Saya memohon berbanyak kemaafan sepanjang saya memberikan pengajian kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cuma doakan, kalau boleh kita berterusan, tapi kalau tak dapat apa nak buat, semua itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebab itu tengok pakai baju macam ini bukan baju nak buat majlis ni dah. Dia hari Jumaat kena pakai. Kamu berjawab. Baik, sambungan hadis kita, hadis yang ke-18 dalam bab sabri, dalam bab berkaitan dengan sabar. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Hunain. Sebut hadis. Baik. لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله وما أريد bukan وما أريد وما أريد فعل مبني للمجهول tu beriskan atas dan tidak dikehendaki, bukan saya menghendaki, kalau uridu saya nak, kalau urida dikehendaki. وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأحبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال
فَمَنْ يَعْدِلُ فَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرْ فَقُلْتُ لَا جَرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثًا مُتَّفَكٌ عَلَيْهِ. Daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, ketika selesai peperangan Hunain, waktu selesai peperangan Hunain, peperangan Hunain ini berlaku sesudah daripada Fathu Makkah, sesudah daripada pembukaan kota Makkah. Dan sesudah pembukaan kota Makkah ini, ramailah di kalangan beberapa kalangan orang-orang Arab Quraisy yang telah memeluk ajaran Islam, dan dicatatkan oleh para ulama sekitar 15 orang ketika itu yang telah pun memeluk Islam sesudah daripada pembukaan kota Makkah. Antara mereka yang memeluk Islam ketika itu adalah Aqra' ibn Habis, di antaranya Uyainah ibn Husain ibn Husn, di antaranya adalah Abi Sufyan, dan beberapa orang-orang yang lain yang saya terlupa nama tersebut, sekitar 15 orang. Baik, sesudah daripada itu, peperangan Hunain ini berlaku apabila di kalangan orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab, di antaranya Hawazin dan juga Thaqif yang berada di luar daripada kota Madinatul Munawwarah, melihat dengan kejayaan umat Islam membuka ataupun menguasai kota Makkah Al-Mukarramah, itu menyebabkan mereka tercabar. Dan akhirnya mereka telah berbincang sesama mereka untuk bersatu memerangi umat Islam. Dan dalam peperangan tersebut, itu boleh dilihat dalam surah At-Taubah dalam ayat ke-20, antara 20 sehingga 25. Saya terlupa dalam ayat tersebut, tapi antara ayat ke-20 sehingga ayat 25 itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala membicarakan tentang bagaimana orang-orang Islam mereka terasa kagum dengan kehadiran tentera yang begitu ramai. Dalam peperangan Hunain ada berapa ramai pasukan Islam? Berlakunya pada tahun yang ke-8 Hijrah. 7 Hijrah pembukaan kota Mekah, tahun ke-8 Hijrah berlaku peperangan Hunain. Bilangan umat Islam ketika itu adalah seramai 12,000, iaitulah sebanyak 12,000 orang. Jadi dengan bilangan 12,000 orang itu, bilangan itu cukup ramai, sehingga akhirnya menyebabkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat yang mengatakan 14,000, 12,000 itu daripada kalangan orang-orang Muhajirin, dan 2,000 itu daripada kalangan orang-orang Ansar. Itu sebahagian riwayat. Tapi yang tepatnya di kalangan para ulama mengatakan bilangannya adalah 12,000. Baik, saat ketika bilangan yang begitu ramai, umat Islam ketika itu sudah pun selesa dalam mengharungi kehidupan mereka, tidak seperti mana mereka ketika berada di kota Makkah Al-Mukarramah, sehingga akhirnya mereka terlupa tentang kesusahan-kesusahan yang mereka alami. Dan akhirnya dengan bilangan yang banyak ketika itu menimbulkan kekaguman di kalangan umat Islam. Oh, bilangan banyak ni, confirm akan menang dalam peperangan tersebut. Dan akhirnya Allah uji pada permulaannya dengan berlakunya kucar-kacir pada pasukan umat Islam, kerana apabila golongan Hawazin dan Thaqif tadi, di bawah Sa'ad, saya terlupa nama pemimpin tersebut, yang telah menyatukan puak Hawazin dan juga Thaqif untuk memerangi umat Islam, mereka telah merancang dengan melepaskan anak panah daripada pelbagai bentuk penjuru, sehingga menyebabkan umat Islam ketika itu tidak tentu hala dalam menyusun strategi untuk memerangi mereka, sehingga akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memanggil semula mereka untuk bersatu, dan sesudah daripada itu Islam telah berjaya dalam peperangan tersebut. Jadi peperangan Hunain ini berlaku sesudah daripada pembukaan kota Mekah, disebabkan kerana golongan Arab ketika itu tidak tenang, ataupun mereka tidak berpuas hati apabila melihat kejayaan umat Islam berjaya untuk menguasai kota Mekah Al-Mukarramah. Baik, apa yang berlaku? Selesai peperangan Hunain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan dalam pembahagian ghanimah, harta-harta yang diperolehi melalui peperangan, itu dinamakan harta ghanimah, rampasan perang. Harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini dia ada dua. Satu namanya fai', faya hamzah, fai'un. Ya? Dan satu lagi namanya adalah ghanimah. Apa beza di antara fai' dan juga ghanimah? Siapa dapat? Beza di antara ghanimah dan juga fai'. Ghanimah ini harta yang diperolehi dengan berlakunya peperangan, ada pembunuhan ketika itu, pihak musuh tewas dalam peperangan tersebut, maka itu dinamakan dengan nama harta ghanimah, diperolehi melalui harta rampasan perang. Dan kita tahu tentang tabiat orang-orang Arab,
Ketika mereka ingin berperang dan mereka berjuang, mereka akan bawa harta mereka sekali, termasuklah dengan isteri-isteri mereka ketika itu. Yang tujuan lain bukan tujuan untuk menyeksa isteri mereka, tapi nak bagi semangat kepada pasukan tentera ketika itu. Kalau mereka lari, isteri ditinggalkan, kesian isteri, tak boleh lari. Lari pun pasti dia akan berada kat belakang. Sebab lelaki kalau dia berperang ketika itu, pasti dia dah ada training dia, dia ada latihan-latihan, tinggalkan terus, tak pandang dah kat belakang, dia akan tinggalkan, isteri tertinggal. Waktu itu nak bagi semangat, dibiarkan, dibawa isteri. Wajib kepada setiap daripada mereka itu bawa isteri dan juga harta mereka. Dan sebab itu dalam peperangan tersebut, Rasulullah SAW bersama dengan pasukan Islam memperolehi harta yang cukup banyak. Bayangkan, diberikan kepada Aqra ibn Habis dan juga Sufyan dan juga siapa tadi, Uyainah ibn Husain, itu diberikan setiap seorang adalah sebanyak 100 ekor unta. Seorang 100 ekor unta, banyak ke sedikit? Subhanallah. Kalau kita kata kaya, jadi saudagar unta, insyaAllah. 100 ekor unta jual kalau di Malaysia ni, kalau hari raya haji, ya Allah, seekor tak tahu berapa ringgit harganya. Jadi bayangkan dalam keadaan demikian, Rasulullah bagi, Rasulullah bagi siapa? Kepada mu'allaf, orang yang baru memeluk Islam. Siapa dia tadi? Aqra ibn Habis, Husain apa ni, dan termasuklah dengan Uyainah ibn Husain. Dua orang ini adalah orang yang baru memeluk ajaran Islam. Rasulullah bagi sebanyak 100 ekor unta. Ada lagi tak bahagiannya? Ada lagi. Yang lain itu ada lagi dimiliki dengan kejayaan tersebut. Sementara faiq itu adalah merupakan harta rampasan perang yang diperolehi semasa Rasulullah memerangi pihak musuh, tapi tidak melalui penentangan. Tidak ada penentangan. Seperti mana dalam peperangan Khaybar, Rasulullah mendapat faiq, antaranya tanah di Khaybar itu adalah milik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika itu tidak ada pertumpahan darah, dan di kalangan mereka ketika itu menyerah diri setelah mereka tidak mampu untuk menewaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan tenteranya. Tidak ada seorang pun yang terbunuh dalam peperangan tersebut, hanya kepungan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kubu-kubu yang telah digunakan oleh mereka untuk mempertahankan diri mereka ketika itu. Itu dalam peperangan Khaybar. Baik, jadi ada beza di antara ghanimah dan juga di antara al-faiq. Dan begitu juga dari sudut pembahagiannya juga berbeza, ya? Oleh kerana dalam ghanimah ini melalui perjuangan seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada beberapa pembahagian-pembahagian yang telah ditentukan kepada pasukan-pasukan yang berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan dalam pembahagian ghanimah kepada beberapa orang terkemuka daripada bangsa Quraisy yang baru masuk Islam. Maka kepada Al-Aqra ibn Habis, Aqra ibn Habis salah seorang daripada orang yang memeluk ajaran Islam. Aqra ibn Habis ini dia memiliki sebanyak 10 orang anak, tetapi hatinya adalah hati yang keras. Pernah satu ketika dalam sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang cucunya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Rasulullah mencium akan kedua-duanya ketika itu. Lantas datang Aqra ibn Habis melihat tentang gelagat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia kata, ya Rasulullah, ma qabbalna, kami, aku tak pernah pun mencium anak-anakku yang seramai 10 orang. Aku memiliki sebanyak 10 orang anak, tak ada seorang pun di kalangan mereka yang dicium. Agak-agak ni ayah macam mana ni, tak pernah mencium anaknya. Nak kata gangster, agaknya lebih daripada gangster. Tak ada sifat kasih sayang terhadap anak-anak ketika itu. Jadi pada saat ketika itu Rasulullah kata, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, maka dia tidak akan dikasihi. Orang yang hidupnya dalam keadaan sombong, maka dia juga tidak akan disukai. Orang lain juga akan sombong kepadanya, tidak menyukai dan tidak akan menyayangi dirinya. Selepas daripada itu barulah Aqra ibn Habis memahami apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah berikan semasa berlaku dalam peperangan Hunain ini. Kenapa, tuan-tuan? Nanti kita akan tengok beberapa pengajaran-pengajaran yang akan kita perhatikan. Dan begitu juga 100 ekor unta dan memberikan kepada Uyainah ibn Husain, seperti itu pula, yakni 100 ekor unta juga memberikan kepada orang-orang yang termasuk bangsawan Arab. Hingga ada seseorang itu berkata, siapa yang berkata ini? Zulhuaisirah. Zulhuaisirah ni adalah salah seorang daripada kalangan orang-orang Ansar yang ketika itu tidak berpuas hati semasa dia berjuang bersama dengan Nabi dalam peperangan Hunain. Tiba-tiba orang yang baru memeluk ajaran Islam dapat lebih daripada mereka. Mereka dapat sedikit.
Sedangkan yang baru memeluk ajaran Islam tadi Aqra ibn Habis dan juga Uyainah ibn Husn ibn Hisn tadi dapat 100 ekor termasuk dengan bangsawan-bangsawan Arab. Sedangkan mereka tak memperolehi apa-apa ataupun mendapat sedikit bahagian daripada harta rampasan tersebut. Jadi akhirnya dia pun berkata, dia tidak berkata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan waktu itu lelaki tersebut berkata di hadapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan berita inilah diberitahu oleh Abdullah ibn Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kata daripada lelaki tersebut? Demi Allah, pembahagian ini tidak adil. Dan agaknya tidak dikehendaki untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dituduh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tak adil. Cerita Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Jadi kisah tersebut kata ini tak adil. Lebih kurang bahasanya begitu. Ma'udila, tidak adil atas perbuatan yang dilakukan tadi dan bukan perbuatan ini untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan lelaki tersebut dia melihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak ikhlas dalam mengagihkan bahagian-bahagian ataupun harta rampasan tersebut. Baik, setelah daripada itu, apa lagi? Kemudian saya lalu berkata, ini kata-kata daripada Abdullah ibn Mas'ud, demi Allah, hal ini akan saya khabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga nak menggambarkan betapa segeranya para sahabat bila mengetahui tentang sesuatu peristiwa, mereka tidak akan melaporkan kepada sesiapa dan mereka akan terus bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat begitu, ada masalah terus bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak buka lah internet macam kita ni, tengok ada masalah buka Mr Google. Apa masalah kita nak cari permasalahan, tidak. Mereka akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh agama yang dapat mengeluarkan fatwa di atas masalah yang dihadapi. Saya pun mendatanginya terus memberitahukan kepadanya tentang apa-apa yang dikatakan oleh orang itu. Maka berubahlah wajah beliau sehingga menjadi semacam sumba yang merah. Sumba ni apa benda ya? Tengok. Ada dalam catatan, saya terlupa. Baik. Tengok dalam hadis ini, wama uridu la ukhbiran fataghayyara wajhuhu kasarfi. Sarfi ni saya tak ingat apa sebutan dia. Ya? Apa sumba tu apa dia? Ha? Pewarna. Okey, pewarna berwarna merah. Kasarfi. Terlupa, ada mungkin ada catatan di sini tapi saya tak sempat nak melihat tadi. Baik. Lalu bersabda, siapakah yang adil? Maknanya nak menunjukkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berubah jadi marah dah. Marah sungguh Rasulullah dengan kata-kata tersebut. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang adil jika Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil? Faman ya'dil illam ya'dilillah wa rasuluh. Siapa yang lebih adil jika sekiranya Allah dan Rasulnya itu tidak adil? Sudah tentu tidak ada sesuatu yang lebih adil melainkan keadilan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara bercakap melalui hawa nafsunya, akan tetapi dia adalah merupakan wahyu daripada Allah yang pertama. Dan yang kedua, Allah jelas sekali mengatakan dalam Al-Quran, in kuntum kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya kamu menyayangi dan mencintai Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutlah aku, iaitu ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan menyayangi kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga akan mengampunkan dosa-dosa yang kamu lakukan. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati Nabi Musa, ia telah disakiti dengan cara yang lebih daripada ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu muqaranah ataupun perbandingan di antara diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kaedah dalam kita menghadapi setiap ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat diri kita, lihat orang yang lebih teruk daripada kita. Unzuru man huwa dunakum, la tanzuru man huwa fawqakum. Ya, Rasulullah mengatakan, janganlah kamu melihat orang yang berada di atas kamu,
Dan perhatikanlah orang man asfala minkum, orang yang lebih rendah daripada kamu, fahuwa ajdar, itu lebih layak daripada nanti kalau kamu memandang orang yang berada di atas, kamu akan hilang ataupun kamu akan menjadi manusia yang tidak mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun peristiwa yang berlaku dalam diri kita, kaitkan dengan orang yang lebih teruk daripada kita. Ya Allah, saya demam seminggu. Ada orang yang sampai setahun demam tak baik-baik. Ada orang yang terbaring di atas katil lebih bertahun-tahun berada. Nah, ketika itu kita akan dapat menyelamatkan sifat dan juga husnuzan billah, sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, apa sahaja masalah, lihatlah masalah orang lain yang lebih teruk daripada itu. Nanti kita akan menjadi insan yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Rasulullah menilai dirinya dengan Nabi Musa alaihi salam, nak menunjukkan tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersama dengan nabi yang lain, Rasulullah kata nabi yang lain itu lebih baik daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam contoh kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Pernah satu ketika Nabi Yusuf ditawarkan untuk keluar daripada penjara. Jadi saat ketika raja telah memberikan suatu tawaran kepadanya untuk keluar daripada penjara, Nabi Yusuf tak nak keluar. Waktu itu Nabi Yusuf kata, aku akan keluar melainkan apabila diri aku ini telah dibersihkan daripada sebarang bentuk tuhmahan-tuhmahan, supaya nanti orang tidak memandang bila Nabi Yusuf keluar daripada penjara itu atas sebab ihsan daripada raja. Maka kerana itu Nabi Yusuf AS kata, aku tak akan keluar daripada penjara ini biarpun dah bertahun aku berada dalam penjara ini, melainkan nama aku dibersihkan terlebih dahulu. Tolong panggil wanita-wanita yang selama ini dia telah membuat tuhmahan dan tuduhan kepada aku sehingga aku dipenjarakan. Dan akhirnya dipanggil oleh raja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkata, kalau aku berada dalam posisi Nabi Yusuf alaihi salam, apabila raja ketika itu telah memberikan tawaran untuk keluar, aku akan keluar daripada penjara tersebut. Itu kata-kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbuat demikian, tapi Rasulullah nak menunjukkan tanda tawaduk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sebagai untuk menunjukkan sikap tersebut. Itulah dia sikap sebagai seorang Nabiullah, Nabi yang terakhir dan kekasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ia telah disakiti dengan cara yang lebih daripada ini, tetapi ia tetap bersabar. Saya, kata Abdullah ibn Mas'ud sendiri berkata, saya sendiri berkata, pasti saya tidak akan menyampaikan sesuatu berita seperti ini lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah kejadian ini. Sebab bila melihat ya Allah bengisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan keadaan yang ketika itu seakan-akan tertekan, maka pada saat yang serupa, kata Abdullah ibn Mas'ud, takut dengan kata-kata tersebut itu akan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, selepas daripada ini aku tidak akan berkata-kata dengan sesuatu yang boleh menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak tenteram. Baik, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada peristiwa ataupun daripada pengajaran di dalam hadis ini, antara lain disebutkan oleh para ulama, yang pertama di antara perkara yang disebutkan oleh para ulama, iaitulah harus bagi pemerintah untuk memberikan sesuatu pemberian kerana maslahah, seperti memberikan bertujuan untuk memesrakan ataupun menjinakkan hati seseorang itu. Dan kaedah menyebutkan tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati, ya, manutun bil maslahati, bahawa sesungguhnya keharusan bagi seseorang pemerintah, dia boleh memberikan sesuatu yang tidak mengikut kepada apa yang telah ditentukan atas sebab maslahah. Maslahahnya apa dia? Orang yang baru memeluk Islam, dari sudut kekuatan iman yang ada pada diri mereka itu berkurangan berbanding dengan mereka yang telah pun lama memeluk ajaran Islam. Maka apabila sesuatu yang lebih diberikan kepada mereka itu menyebabkan mereka akan terasa jinak hati mereka itu untuk menerima Islam dan meneruskan kehidupannya bersama dengan umat Islam. Di samping itu mereka diajar dengan pelbagai bentuk agama. Maka kerana itu Rasulullah melihat kepada Aqra' ibn Habis, dan kita tahu dalam sejarah Aqra' ibn Habis adalah merupakan seorang yang memiliki hati yang keras. Pada saat yang serupa dia memeluk ajaran Islam, di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya atas alasan untuk menjadikan dia jinak ataupun menjadikan mesra dan menerima Islam itu sebagai agama dalam kehidupan mereka. Itu pada permulaan. Sebab itu dalam surah At-Taubah yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan, ada 8 asnaf
ataupun 8 kelompok manusia yang dibenarkan untuk menerima wang zakat. Salah satu daripadanya disebut dengan wal mu'allafatu qulubuhum, dan mereka yang hatinya dapat dijinakkan. Di situ ada beberapa pandangan yang diutarakan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan mu'allafah itu iaitulah orang-orang yang belum lagi memeluk ajaran Islam tapi dia berminat dengan agama Islam. Maka pada saat ketika itu kita berikan sesuatu yang boleh menarik minat kepada mereka, di antaranya pemberian. Siapa yang tak berminat dengan pemberian? Kalau pagi ni kita kata ya, apa ni tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang datang awal tepat jam 8:30 pagi datang, maka setiap seorang itu akan diberikan berikan apa? Voucher sebanyak 100 ataupun 1000 ringgit. Katakan ni kalau pergi ke kedai sekian-sekian tempat dapat. Confirm kalau 1000 ringgit 8:30 tu bukan 8:30 datang, mungkin pukul 7 datang. Sebab apa? Dibuka tawaran. Macam contoh kalau di kedai-kedai yang jual apa? Jual tudung tu, saya tak ingat sampai beratur, tak tahu pukul berapa ada tu, panjang semata-mata nak rebut. Ada diskaun yang diberikan ketika itu. Ni bayangkan kalau diberikan demikian, belum lagi war-warkan masuk dalam Facebook, masuk dalam Instagram, masuk dalam blog-blog yang ada. Itu kalau dimasukkan, lagilah banyak ramai. Kenapa ramai sangat di masjid negeri? Siapa yang mengajar? Ustaz Fidaus. Tapi kenapa biasa tak ramai? Macam mana boleh ramai? Rupa-rupanya sebab ada hadiah yang diberikan. Nah, begitulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Strategi yang dilakukan oleh Rasulullah dengan memberikan sedikit lebihan kepada mereka, bukan sedikit, banyak tu, sampai 100 ekor unta, banyak sungguh. Dan ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata apa? Tahadu tahabu. Hendaklah kamu saling berikan hadiah menghadiahi, maka nanti akan lahir cinta ataupun sayang menyayangi sesama kamu. Bagi hadiah, dah lama, dah 10 tahun dah berkahwin dah, tengok tak pernah bagi, kali ni bagi betul-betul. Allah, nah ambillah sebuah kenderaan kereta yang saya berikan untuk katakan suami ataupun isteri bagi. Ya Allah, cash ni bayar. Dalam keadaan demikian, gembira tak? Memang gembira sungguh dengan pemberian yang diberikan. Tapi tengoklah kepada orang, sebab setiap seorang tu dia ada minat-minat yang berbeza-beza. Kadang-kadang kalau seorang suami itu dulu jenis kaki naik motor, suka naik motor, belikan motor yang disukai ketika itu, Masya Allah, alang kepalang suka dan juga minat yang ada pada dirinya. Baik, itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kaedah mengatakan, tasarruful imam manutun bil maslahah. Setiap gerak-geri dan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang imam, imam tu bukan imam solat, imam yang dimasukkan adalah pemimpin, manutun, dia dikaitkan dengan maslahah, dia dikaitkan dengan sesuatu kebaikan-kebaikan yang boleh dilahirkan daripada segala perbuatan dan juga apa yang telah dilakukan oleh mereka. Sebab itu kadang-kadang pemikiran masyarakat ni dia berbeza dengan pemikiran pemimpin. Pemimpin fikir lebih jauh, ya. Tetapi kita berfikir dengan apa yang kita nak, dengan benda yang dekat. Dia ada perbezaan. Sebab itu penting melihat kepada seorang pemimpin, biar pemimpin tersebut pemimpin yang memiliki kekuatan dari sudut anggotanya, dan yang kedua dari sudut ilmunya. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Talut. Ingat lagi tak kisah Talut dalam juzuk yang kedua surah Al-Baqarah, ya. Wa idh qala apa? Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahakku bil mulk wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafahu wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Tetapi ketika itu mereka tak berminat. Bani Israel ketika itu tidak bersetuju kerana ketika itu yang dipilih adalah Talut. Talut bukan bangsa daripada mereka. Kemudian yang kedua, Talut ni harta tak ada, duit tak ada. Dan ketika itu dijawab oleh Nabi, ketika itu saya tak pasti sama ada Nabi Daud alaihissalam, ada nabi yang memimpin ketika itu disebutkan. Nah, pada saat ketika itu Allah telah memilih Talut kerana Allah berikan bastatan fil ilmi wal jism, kekuatan dari sudut ilmunya dan juga kekuatan dari sudut anggota badannya. Sebab itu ini di antara prasyarat yang pernah disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab berkaitan dengan ahkam sultaniyah, hukum hakam yang berkaitan tentang pemerintahan itu. Antara prasyarat untuk melantik seseorang pemimpin itu, pertama, pemimpin tersebut mestilah pemimpin yang memiliki kekuatan dari sudut ilmu. Ilmu itu termasuklah ilmu agama dan termasuklah ilmu yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia. Dan yang kedua, dia tak sakit. Kalau tengok cek doktor dulu, ada sakit apa jantung ke, masalah pada darah tinggi, itu tak layak tu. Diletakkan ke tepi, cari orang yang lebih berkelayakan dari sudut anggota, kerana mereka akan menanggung satu tanggungjawab yang besar ketika memimpin masyarakat-masyarakat yang berada di hadapan mereka. Baik,
Selain daripada itu juga, di antara pengajaran yang dapat diambil, ke atas seseorang perlulah mencontohi para nabi dalam bab bersabar pada sesuatu yang menyakitkan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah. Jika disakiti, maka hiburkanlah dengan gambaran ujian para anbiya. Maka apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita? Tengok kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dicaci, Rasulullah dimaki ketika itu. Bahkan bayangkan golongan Ansar, mereka telah pun lama bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Peperangan Hunain berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah. Berarti dah berapa tahun mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lebih kurang 8 tahun juga mereka telah pun bersama dengan Nabi. Tapi rupa-rupanya hati mereka itu belum lagi menjadi hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya boleh menerima keputusan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada masanya. Berarti kalaulah Nabi itu diperlakukan sedemikian rupa oleh para sahabat, sebahagian daripada sahabat melakukan hal demikian, maka itu tidak mustahil berlaku kepada kalangan para ulama. Sebab dia berlaku di antara manusia dengan manusia. Dan saya sempat untuk melihat dalam kitab Majmu' karangan daripada Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Hafiz Abul Qasim Ibn Asakir, salah seorang Al-Hafiz yang menghafal hadis dan juga matanya termasuk dengan sanadnya lebih daripada 100,000 hadis. Apa kata daripada beliau? I'lam ya akhi waffaqani Allahu wa iyyaki limar wa iyyaka limardati wa ja'alana mimman yahshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih anna luhumal ulama'i masmumatun wa 'adatallahi fi hadki astari muntaqisihim ma'lumatun wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalbi balahu Allahu qabla mautihi bimautil qalbi. Kata daripada beliau, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadaku dan kepada kamu untuk mendapat keridaannya, dan semoga Allah menjadikan kita di antara orang yang takut kepadanya dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Itu dimulakan oleh Ibnu Asakir radhiyallahu anhu. Anak beliau sambung kemudian, anna luhumal ulama'i masmumah, sesungguhnya daging para ulama itu adalah beracun, telah pun diletakkan racun. Artinya jangan sesekali kita mencerca para ulama seakan-akan kita makan daging. Kan disebut oleh Allah dalam surah apa, Al-Hujurat kan, Allah kata apa, ayat ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi maitan fakarihtum maitan fakarihtum. Allah menyebut mereka yang suka hidupnya untuk mencerca ataupun untuk mengumpat, bercakap sesuatu yang tidak baik, itu diumpamakan seseorang yang dia suka untuk memakan daging saudaranya. Lantas ketika itu Allah timbulkan, apakah salah seorang daripada kamu itu suka dan sayang berminat untuk memakan daging salah seorang di kalangan kamu? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, dalam keadaan dia mati kita makan. Mana ada suka? Tidak ada seorang pun yang berminat untuk memakan daging tersebut. Begitulah kita dengan para ulama, lebih dalam lagi apabila kita mencerca dan berkata dengan sesuatu yang tidak baik kepada mereka kerana daging mereka itu beracun. Wa adatullah, dan menjadi adat kepada Allah, kebiasaan bagi Allah, fi hadki, di dalam Allah menghancurkan mereka yang mencerca ataupun mengurang-urangkan kehebatan para ulama itu. Rasulullah Ibnu Asakir, sesungguhnya kebiasaan bagi Allah itu kita ketahui akan akibat kepada mereka yang menyakiti akan para ulama, dan barang siapa yang melepaskan lidahnya terhadap ulama itu dengan cercaan, dengan kata-kata yang tidak baik, bithalbi balahullah, maka Allah akan menguji kepadanya sebelum kematiannya itu dengan kematian hati. Maksudnya hatinya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila tidak ada lagi sifat untuk memuliakan dan menghormati para ulama. Bukan tak boleh untuk mencari kekurangan, ataupun bukan sebab setiap daripada para ulama memang ada kekurangan dan kelebihan, tapi jangan sampai kita mengatakan bahawa mereka ini adalah merupakan insan yang ilmunya cetek berbanding dengan saya dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang tidak wajar bagi seorang manusia yang lahir daripada insan-insan sesudah daripada kewujudan mereka terlebih dahulu, sedangkan kita tahu mereka adalah merupakan orang-orang yang cukup menjaga dari sudut amal dalam kehidupan mereka. Bacalah kisah-kisah mereka, itu hebatnya mereka nak banding dengan kita jauh sungguh. Kita ni mungkin dari sudut ilmu, kejar ilmu ni banyak, tapi dari sudut amalnya
Itu tanya balik pada diri kita. Kadang-kadang kita tak banyak beramal, ilmunya banyak, takut-takut ilmu yang banyak ini akan menjadi hujah kepada kita, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kita tidak beramal dengan ilmu tersebut. Mereka tidak begitu. Mereka beramal dengan setiap ilmu-ilmu yang mereka pelajari, dan mereka akan berusaha untuk melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita akan dapati mereka akan berhati-hati dalam setiap tutur kata yang dituturkan oleh mereka. Dan ini pesanan daripada Ibnu Asakir rahimahullah berkaitan tentang bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang lebih tinggi ilmunya berbanding dengan kita sendiri. Baik. Dan dalam keadaan ini Rasulullah nak mengajar pada kita, kalau kita rasa teruk dalam kehidupan kita, bacalah sejarah. Tengok balik dalam sejarah para kisah-kisah yang berlaku kepada para anbiya. Ustaz, itu kisah Nabi. Baik, kalau tak ada kisah Nabi, carilah kisah yang berada di bawah manusia. Bagaimana keadaan contohnya Habibun Najjar, kisah yang berlaku kepada Ashabil Uhdud yang kita telah pun bicarakan dahulu. Baca tentang kisah mereka, dan hakikatnya memanglah itu ujian. Selagi manusia hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, selagi itu kita akan sentiasa diuji oleh Allah bila kita meletakkan diri kita sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mana-mana manusia yang beriman kepada Allah yang tidak diuji oleh Allah. Kalau tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada kemungkinan kedudukan kita ni cek baliklah. Takut-takut bila tak diuji, kenapa ya aku tidak diuji? Pertama, jangan kita minta ujian. Tapi yang kedua, kalau terasa dirinya tidak diuji ni, kenapa? Minta dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala selalu. Sebab memang kehidupan orang yang beriman, dalam hidup mereka pasti akan mendapat ujian. Dan ingat ya, dalam bab ujian kita dah bicarakan dahulu, uji itu tidak semestinya dengan sakit, uji itu tidak semestinya dengan miskin. Letihnya kita juga adalah merupakan ujian, sedihnya kita adalah ujian, bimbangnya kita adalah ujian. Saya tak pernah bimbang, saya tidak pernah sedih dalam hidup saya ni. Pelik, manusia yang tak pernah bimbang, tak pernah sedih dalam hidup. Itu satu perkara yang cukup pelik dalam hidup kita kan, kalau berlaku demikian. Sebab itu Allah menyebutkan kisah yang berlaku kepada orang-orang yang yang diberikan penangguhan dari sudut dosa ini adalah merupakan orang-orang yang fasik, mereka yang banyak melakukan dosa pada Allah. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, tatkala mereka itu lupa dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, apa kata daripada Allah? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami buka dengan seluas-luasnya segala pintu-pintu nikmat yang mereka nak. Apa yang mereka nak, yang halal, yang haram, semuanya mereka akan dapat. Dan nanti satu ketika, ya, hatta idza farihu bima utu, sehinggalah apabila mereka bergembira dengan apa yang telah didatangkan kepada mereka, Allah akan ambil dan cabut segala nikmat tersebut. Dan ketika itu mereka akan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nak membunuh diri, macam-macam perkara. Allah tidak ingatkan diri mereka untuk bersifat sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, baca sejarah untuk meringankan bebanan yang berlaku dalam kehidupan kita. Yang ketiga, nasihat itu untuk Allah, Rasul dan juga seluruh umat Islam. Bab nasihat menasihati. Dalam hadis ini nak menceritakan Rasulullah memberikan nasihat kepada mereka. Sebab manusia ni ada kalanya dia terlupa dengan sesuatu. Walaupun dah belajar dah, tapi lupa juga. Dalam kelas, belum tentu lagi kita boleh mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Di luar, Masya Allah, Masya Allah, sifatnya hilang terus, sifat untuk memaafkan, panas barat dan sebagainya itu ada lagi. Saya ingat ada satu kelas, saya pernah cerita tapi dalam pengajian, mungkin dalam jemaah yang lain. Jadi pernah satu ketika saya mengajar bab minta maaf. Memang waktu itu saya pun tercabar juga, sebab semasa kebetulan cerita yang diceritakan ketika itu, sebab dalam surah Yusuf lah, dalam kisah Nabi Yusuf AS, bagaimana sifat Nabi Yusuf itu, dia memaafkan adik-beradiknya. Bagaimana Nabi Yusuf AS diuji daripada awal sehingga akhir dengan kebencian adik-beradiknya ketika itu. Tapi akhirnya Nabi Yusuf AS tetap memaafkan mereka. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, orang yang memaafkan itu akan ditingkatkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yusuf memaafkan. Habis cerita tentang maaf-maaf, tiba-tiba habis. Sebab semasa saya datang ketika itu, pertama saya datang lewat. Kemudian yang kedua, saya mencari parking, tempat parking, tengok-tengok parking penceramah dah ada kereta lain. Allah, tempat lain nak pergi menampak ni jauh ni, nak berjalan kaki ni. Akhirnya saya pun bloklah kereta tersebut. Saya letak di belakang daripada tempat penceramah tu, saya letak kereta saya. Lepas daripada letak kereta tersebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia nak keluar tak boleh. Lepas tu, time tu saya tengah ceramah. Akhirnya tunggulah sampai habis waktu isyak. Habis selepas daripada isyak, kita makan dulu. Dan dijemput untuk makan. Makan dulu, dia dah tak tahan dah.
hilang dah kesabaran waktu itu. Memang selepas daripada itu saya pun datang keluar, di situ kena marah juga. Carilah tempat lain. Macam-macam lah, saya tak nak sebut dalam bahasa tersebut. Sampaikan ketika saya nak nak buka kereta pun, kereta dia dah tekan, minyak tu dah kuat sangat lah. Okey, tak apalah, sabarlah dengan tersebut. Nah, maknanya apa? Saya nak ceritakan, kadang-kadang kita pergi ke kelas, tapi sifat kita tu tak sama dengan apa yang kita pelajari. Daripada ilmu yang kita pelajari daripada guru-guru kita dan sebagainya. Di situlah kadang-kadang ujian kepada kita, sejauh mana kita dapat menahan ujian-ujian tersebut. Baik. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu, nasihat menasihati ada kalanya dia perlu kepada kita. Seorang suami kadang-kadang perlu dinasihati. Saya ini ketua. Ya, betul juga abang. Ketua-ketua juga, tapi nasihat itu perlu untuk diterima kalau sekiranya perkara yang baik. Cuma cara dan kaedahnya perlulah. Dengan cara yang terbaik. Nanti kita akan tengok nanti bagaimana apa yang berlaku dalam hadis berikutnya. Menarik. Kisah kalau sampailah. Kisah yang berlaku kepada Abi Talha dan juga Ummu Sulaim Ar-Rumaisa. Jadi bagaimana kisah suami isteri ini, si isteri tadi bagi nasihat pada suaminya dengan bahasa yang cukup mulia ataupun dengan bahasa yang indah, bahasa kiasan, lemah lembut dalam keadaan demikian, sehingga akhirnya suami tak terasa pun dengan teguran tersebut. Tapi akhirnya suaminya marah juga. Di hujung itu dicerita suami tersebut marah juga, dan akhirnya masing-masing bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaedah itu juga adalah merupakan perkara yang penting. Nasihat menasihati ini berlaku dalam hadis tersebut. Baik, seterusnya yang keempat, memaafkan kesilapan orang yang mengkeji merupakan sunnah terdahulu para anbiya. Memaafkan akan kesilapan orang yang mencaci, orang yang memaki, tak apalah, terserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu adalah merupakan sunnah para anbiya yang lalu. Contohnya bagaimana? Kisah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjaya membuka kota Makkah. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ketika itu Rasulullah berdiri di hadapan Kaabah. Waktu itu setengah riwayat mengatakan di atas Kaabah tersebut Rasulullah memanggil, "Ya ma'syara Quraisy, wahai golongan orang-orang Quraisy, madza tarawna anni fa'ilum bikum? Apa pandangan kamu semua terhadap aku dan apakah yang layak untuk aku lakukan kepada kamu semua?" Kata-kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata daripada mereka? Mereka tahu dah, mereka dah ditawan waktu itu. Jadi akhirnya mereka kata, "Khair anta karimun wabnu karimin." Baik bagi kamu, kamu adalah merupakan orang yang mulia dan anak kepada seorang yang mulia. Oh, selama ini mereka sebut Nabi dengan pelbagai bentuk kata-kata cerca dan juga nista kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba setelah mereka berada di bawah, mereka bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ketika itu, "La tasriba alaikumul yaum, qad ghafarallahu lakum." Sesungguhnya tidak ada lagi celaan semenjak daripada hari ini, aku tidak akan mencaci, aku tidak akan memaki kepada kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kamu. Sesudah daripada kata-kata itu, sebahagian daripada mereka pun memeluk ajaran Islam, ya, menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya dengan cara memaafkan tadi menyebabkan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu berada dalam diri mereka. Ya, Allah berikan hidayah dengan sebab kemaafan. Itu tidak mustahil. Kita memaafkan orang, mungkin dengan sebab kita memaafkan itu, punca seseorang itu mendapat hidayah. Bila dia mendapat hidayah, siapa yang untung? Siapa yang untung? Pastinya kitalah yang untung. La'an yahdiyallahu bika rajulan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan sebab engkau ke atas seseorang itu, khairun min khumurin na'am. Ya, itu lebih baik daripada seekor unta yang harganya mahal, unta yang berwarna merah. Maknanya yang harganya cukup mahal ketika itu lebih baik dengan sebab kita bagi hidayah. Padahal hidayah tidak memerlukan kepada harta dan benda. Tak perlu bayar, tak payah apa. Tapi dia lebih baik daripada seekor binatang yang harganya tidak mampu untuk dibayar oleh penduduk yang berada di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Baik, selain daripada itu juga kita akan dapati sunnah seumpama ini berlaku kepada para anbiya, mereka memaafkan. Berikutnya adalah kebijaksanaan Nabi dalam menundukkan ataupun menjinakkan hati manusia. Ini dalam bab bijaksana ni juga adalah satu perkara yang cukup penting. Kita kena bijaksana lah. Sebab itu dalam bab kita nak bercakap pun kena bijaksana dalam berbicara dan juga bercakap. Tengok kepada orang, kanak-kanak sesuainya dengan bahasa kanak-kanak. Rasulullah kalau berjumpa dengan kanak-kanak, Rasulullah akan gunakan bahasa kanak-kanak. Ya Umair, madafa apa? Dalam satu kisah bagaimana Umair itu kalau tidak silap adik-beradik kepada Anas bin Malik. Jadi waktu itu burungnya telah pun mati.
Pada saat ketika itu Rasulullah meredakan, apa khabar kamu dengan burung yang telah pun kamu jaga ketika itu dah mati dan sebagainya. Tapi Rasulullah caranya, cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang berlaku ketika itu dengan bahasa yang berbeza. Kalau dengan orang yang dewasa mungkin caranya berbeza, dan begitulah kaedah kebijaksanaan yang Rasulullah lakukan. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang yang Rasulullah lihat mereka ini masih lagi belum mendapat pengukuhan Islam yang kuat, maka Rasulullah berikan cara bagaimana nak memesrakan mereka. Ha, kita ni tengok dah berpeluk Islam, dah pani potong terkejut dia, ya Allah. Oh gitulah, tak jadi nak memeluk ajaran Islam. Sebab kaedah tu, dia kaedah tak masuk lagi, tiba-tiba dah menakutkan. Lepas ni nanti puasa tau, kebetulan pula masuk Islam pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni wajib puasa 30 hari. Ya Allah. Dahlah tak pernah puasa, tiba-tiba nak berpuasa 30 hari masuk bulan Ramadan, kebetulan ketika itu sebab dia cadang. Cadang-cadang tu nak makan samalah. Tengok masjid negeri macam sedap je, dia pernah lalu di sini. Jadi cadang nak makan juga. Akhirnya dia kata nak peluk Islam pada bulan Ramadan. Kena puasa juga. Dia tidak ada kemampuan untuk berpuasa ketika itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang itu melainkan sekadar kemampuannya. Lakukan yang lebih wajib dahulu. Solat itu adalah lebih utama yang perlu didahulukan berbanding dengan amalan lain. Lakukan secara beransur-ansur. Seperti mana ya Rasulullah, seperti mana larangan minuman arak. Bukankah larangan minuman arak dahulu sebelum umat Islam memeluk ajaran Islam? Itu asalnya adalah merupakan minuman yang menjadi tradisi dalam kehidupan mereka. Tiba-tiba pada saat ketika itu datang larangan. Tapi larang bukan dalam keadaan sekaligus, sedikit demi sedikit. Nanti kalau katakan lepas boleh minum juga minuman tersebut. Tapi jangan ketika masuk waktu. Dan sesudah daripada itu barulah masuk kepada larangan berikutnya. Asalnya disebutkan tentang keburukan bab arak tersebut, dan sesudah daripada itu dikaitkan boleh minum arak tapi sebelum menunaikan sembahyang. Bila dalam sembahyang pun cuai dengan sebab minum arak tadi, maka akhirnya datang larangan total daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diminta oleh Saidina Umar Al-Khattab ketika itu. Dia minta, ya Allah, kalau boleh turun lagilah ayat yang berikutnya yang dapat melarang akan minuman tersebut di atas perkara yang tidak baik berlaku ke atas umat Islam ketika mereka menunaikan ibadah solat tersebut. Baik, selain daripada itu, antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan manusia biasa, terasa marah dan juga gembira. Nak menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga adalah merupakan insan, manusia biasa seperti mana kita, cuma Rasulullah telah dipilih menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada perasaan Rasulullah, ada perasaan marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perasaan kecewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perasaan gembira dan juga bahagia seperti mana yang dirasai oleh umat Islam yang lain. Jadi nak menunjukkan memang Rasulullah itu adalah merupakan insan, cuma Rasulullah telah dipilih oleh Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam melainkan dia merupakan utusan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, setiap zaman ada musuh, setiap zaman akan ada musuh-musuh kepada para anbiya, dan perkara ini dia akan terus berterusan ila yaumil qiyamah. Dan kalau kita kaitkan dengan kita dalam hidup kita ni, pasti kita akan berhadapan dengan musuh. Selagi kita hidup, selagi itulah kita akan berhadapan dengan musuh-musuh kita. Sama ada musuh itu adalah nafsu kita sendiri, sama ada musuh itu adalah merupakan syaitan, ataupun musuh itu adalah terdiri daripada orang-orang yang membenci kepada agama Islam itu sendiri. Memang akan wujud ila yaumil qiyamah, sehinggalah sampai nanti berlakunya hari kiamat. Sehingga kan dalam hadis menceritakan, menyebut kalau kita lihat dalam fitnah-fitnah di akhir zaman itu, kiamat akan hancur bila mana tidak ada lagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah akan wujudkan di akhir zaman nanti orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat, mereka yang mensyirikkan Allah, di waktu itu barulah akan berlaku hari kiamat. Yang beriman di mana? Allah dah matikan lebih dahulu dengan angin yang datang nanti daripada sebelah Yaman. Angin yang datang, tiupan angin tersebut datang daripada sebelah Yaman. Dalam satu riwayat menceritakan, dan pada saat ketika itu sesiapa di kalangan orang Islam, maka mereka akan menghadapi kematian dengan sebab hal tersebut. Sesudah daripada itulah nanti kita akan dapati bagaimana kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berada di muka bumi ini, dan ketika itu akan berlaku kiamat yang besar. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya dalam hadis berikutnya kita akan dapati, وعن أنس رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Idza aradallahu bi'abdihi khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka 'anhu bidzambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seseorang hamba-Nya, maka ia akan mempercepatkan sesuatu pembalasan siksa-Nya di dunia. Tetapi jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan kepada hamba-Nya, maka ditahan pembalasan dosanya hingga akan dituntut kelak pada hari kiamat. Jelas sekali daripada hadis yang disebutkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu itu mengingatkan kepada kita beza di antara perbuatan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Untungnya kita kerana Allah telah meringankan hukuman kita berbanding dengan umat yang terdahulu. Kalau umat yang terdahulu mereka melakukan dosa di waktu itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka. Siapa yang ketika itu merosakkan agama yang telah dibawa oleh para nabi, waktu itu dibunuh terus. Itu yang berlaku kepada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ataupun yang kedua, ketika itu Allah timpakan dengan berlakunya halilintar, dengan berlakunya gegaran muka bumi, dengan ditenggelamkan mereka Qarun sebab tak bayar zakat, ya. Bukan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun beriman, ketika itu dia beriman, tetapi kerana dia tidak mahu untuk membayar zakat ketika itu permintaan untuk mengeluarkan harta yang dimiliki yang begitu banyak. Dan akhirnya sombongnya Qarun, innama utituhu min ilmin indi. Adapun aku diberikan semuanya ini, anugerah ini aku dapat dengan sebab ilmu yang telah pun aku pelajari. Kalau kamu nak dapat juga, belajarlah, pergilah menuntut ilmu. Janganlah nak minta-minta, contoh dalam keadaan demikian. Jadi oleh kerana itu Allah menghukum dengan ditenggelamkan. Subhanallah. Dan begitulah yang lain dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perbuatan dosa mereka, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Memang ada kalanya Allah menghukum sedemikian rupa, itu mengikut kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan, apabila seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah nak bersihkan dosa-dosa mereka itu, ajjalalahul uqubatu fid dunya, ajjalalahul uqubata fid dunya, Allah akan menyegerakan baginya itu akan hukuman-hukumannya semasa berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakit, sebab apa sakit ni? Nak bersihkan dosa-dosa kita. Subhanallah, supaya nanti ketika saat meninggalnya kita itu, dosa kita ni sudah tidak ada lagi di hadapan Allah dengan syarat redha, dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Subhanallah. Allah ajar pada kita, Rasulullah ajar pada kita. Sebab itu kita kena terima hakikat apa yang Allah uji ni. Oh, serupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala nak hapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Baik, kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarran amsaka 'anhu bi dzambihi. Bila Allah nak memberikan seseorang hamba-Nya itu dengan kejahatan, maka Allah biarkan, ditahan segala dosa yang dilakukan. Semakin banyak buat dosa, semakin banyak lagi kebaikan yang mereka perolehi. Makin banyak lagi dosa, makin mampu untuk mencabar segala bentuk apa yang ada dalam ajaran Islam. Solat tak nak ditunaikan, saya tak sembahyang pun saya jadi kaya. Kamu ni pergi, ya Allah, setiap hari Jumaat, setiap dari bukan Jumaat, daripada Isnin sampai hari Jumaat, pergi ke kelas kuliah duha. Apa dapat? Dapat makan je lah, pagi 8:30. Lain daripada itu, apa yang dapat? Belum tentu dapat tersebut. Sebab bagi mereka ilmu tu tak penting. Yang penting kekayaan. Hidup mereka itu memikirkan al-mal wal-banun, zinatul hayatid dunya. Harta dan juga anak-anak itu adalah perhiasan. Dan mereka melihat kebahagiaan dalam hidup itu kerana mereka memiliki harta. Mereka melihat bahawa kebahagiaan dalam hidup itu apabila mereka dapat memperolehi anak yang ramai dan sebagainya. Itulah bagi mereka kebahagiaan. Mereka terlupa bahawa ilmu itu adalah merupakan harta yang paling penting yang perlu untuk kita jaga. Sebab apa? Ilmu itulah yang dapat menjadikan kita ataupun dapat mengawal kita. Tapi kalau harta, kita yang kawal harta tersebut. Nak keluar ni pagi ni pun, kalau harta kita banyak di rumah tu serba salah juga. Pukul berapa ni, jangan lewat-lewat ni. Lewat sedikit ni, takut rumah nanti ada orang masuk dan sebagainya. Lagi-lagilah dengar-dengar sekarang ni, perompak-perompak dia suka datang waktu siang, bukan waktu malam. Jadi khususnya di Shah Alam waktu siang.
Jadi datang waktu itu tengok pun rasa takut. Akhirnya kita pun duk berfikir-fikir tentang hal tersebut. Subhanallah. Baik, Rasulullah mengingatkan kepada kita hal tersebut. Nah, inilah yang kita kaitkan tadi. Allah jadikan kepada kita serba ujian-ujian yang berlaku dalam hidup tidak lain kerana Allah Subhanahu wa taala nak menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh setiap daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadirin, secara ringkasnya kita dapat melihat daripada hadis ini juga antara lain disebut oleh para ulama, segala urusan manusia berlaku mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam hidup kita ni dia boleh berlaku apa yang kita mahukan, tetapi apa yang kita mahukan belum tentu dapat kita capai melainkan dengan kehendak daripada Allah. Sebab itu hadis ini Rasulullah menyebut dengan idza aradallah, apabila Allah menghendaki. Boleh saja. Hadis-hadis banyak tuan-tuan dalam Al-Quran, bahkan Al-Quran sendiri menyebutkan kalau Allah kehendaki, walau syi'na. Contohnya dalam surah yang kita baca pagi tadi, Allah sebut apa? Walau syi'na la'atainahum la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ni kan kita kadang-kadang tengok, ya Allah, kenapalah ramai lagi manusia tak beriman? Kenapa semua tak jadi macam kita ni? Contoh, kita nak cuba bandingkan manusia seumpama kita yang boleh datang pergi ke masjid dalam keadaan sihat walafiat, alhamdulillah Allah kurniakan kepada kita kelapangan sehingga akhirnya terbit dalam pemikiran kita ni, kenapa orang lain tak boleh meniru seperti mana yang kita lakukan? Kenapa? Kenapa? Allah jawab dalam ayat tersebut, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau sekiranya kami mahu, nascaya kami datangkan setiap daripada jiwa manusia itu petunjuknya. Allah boleh bagi setiap daripada seorang itu petunjuk yang Allah mahukan. Walakin, akan tetapi, haqqal qawlu minni, telah tetap kata-kata daripadaku, la'amla'anna jahannam, aku sememangnya pasti akan memenuhkan neraka jahannam itu, minal jinnati wan nasi ajma'in, daripada kalangan jin dan daripada kalangan manusia keseluruhannya. Manusia dan juga jin akan menjadi bahan bakaran api neraka Allah, hijarah, batu yang akan membakar mereka. Siapa dalam tersebut? Di dalamnya itu adalah manusia dan juga jin. Allah dah janjikan demikian. Maka kerana itu kita kena berusaha untuk mencari hidayah daripada Allah dengan kita sentiasa memperbanyakkan melakukan kebaikan. Dan banyak lagi yang Allah katakan, seperti mana dalam hadis sebelum ini saya pernah sebutkan, apabila Allah menghendaki sesuatu kebaikan kepada seseorang itu, Allah menjadikan dia sebagai pekerja kepada Allah. Pekerja kepada Allah bagaimana? Allah memberikan kepadanya yuwaffiquhu bi'amalin salih, Allah memberikan taufik kepadanya sentiasa hidupnya nak buat kebaikan. Maknanya kalau dalam hidup kita ni tengok sentiasa suka buat baik, ya, nak membantu orang, kemudian apa lagi, pergi ke tempat-tempat yang mulia, pergi membaca Al-Quranul Karim, rajin pergi ke masjid, rajin untuk menziarahi orang yang sakit, tidak suka untuk apabila mendengar orang yang mengumpat telinga kita rasa macam panas sebagai contohnya, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan hal seumpama ini kita termasuk daripada kalangan hadis yang Rasulullah katakan, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah akan menjadikan dia pekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pekerja kepada Allah iaitulah orang-orang yang sentiasa diisi kehidupannya itu dengan kebaikan demi kebaikan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, di antara pengajaran yang boleh kita ambil juga bahawa setiap daripada manusia tetap melakukan kesilapan. Dalam hadis ini juga nak menunjukkan dalam hidup kita ni memang ada kalanya kita akan melakukan kesilapan. Maka segerakan kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini nak menceritakan kalau katakan kita ditimpa dengan sesuatu ujian daripada Allah, jangan kita bersangka buruk kepada Allah. Sangka buruk itu dosa. Silapan kita yang kita lakukan itu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Iringilah dengan kita meletakkan hakikat yang kita ini adalah merupakan hamba kepada Allah. Sebab itu Rasulullah ajar bila kita ditimpa musibah kita sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sebutnya. Kita bukan alhamdulillah, dah alhamdulillah pun satulah kita sebut. Tapi kita sebut sambil sebut tu faham maknanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tahu-tahu maknanya, entah apa maknanya, tapi kata ustaz kata kalau ditimpa musibah tu sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa maksud inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Sesungguhnya kami ini milik Allah. Lam tu lam lit tamlik. Allah milik kita. Allah memiliki kita. Kita ni adalah milik Allah. Hadirnya kita di dunia, siapa yang berikan peluang kita hidup di dunia ini? Allah. Kita jadi kaya, siapa yang menyebabkan kita kaya? Allah.
Kita jadi manusia seumpama ini ni siapa? Jadikan kita orang Melayu. Allah. Tengok-tengok kita jadi masya-Allah daripada bangsa lain pula. Siapa yang jadikan kita? Allah. Kita tak boleh nak ubah diri kita ni. Daripada muka Cina nak tukar menjadi muka Jawa, muka Melayu. Ha, tak boleh. Ha, daripada muka Melayu ni nak tukar pula dengan tukar kulit kita dan sebagainya. Nak kalau boleh hidung yang patutnya dah memang dah macam tu dah nak mancung juga dibuat. Tak boleh. Kita nak lakukan hal yang sedemikian rupa sebab apa? Inna lillah. Sesungguhnya kita ini adalah merupakan milik kepada Allah. Wa inna, dan diingatkan balik dalam ayat tersebut, ayat Al-Quran tu dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami ini kepadanya akan kembali. Raji'un, pasti kembali untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat kembali kita, lokasi kita bukan di sini. Lokasi kita adalah di hari akhirat kelak. Cuma kadang-kadang kerana disebabkan nikmat yang terlalu banyak berada di dunia itu menjadikan kita ini lalai dan menjadikan kita ini leka untuk mengetahui hakikat bahawa kita adalah merupakan milik Allah dan kita akan kembali ke lokasi asal kita, iaitulah di hari akhirat kelak. Baik. Dan kemudian seterusnya kita lihat dalam hadis berikutnya, iaitulah hadis yang ke-20. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّحْتُ رواه الترمذي أو رواه الترمذي وقال حديث حسن نبي صلى الله عليه وسلم bersabda sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung menurut besarnya bala ataupun ujian yang menimpa, dan sesungguhnya Allah itu apabila mencintai sesuatu kaum maka mereka itu akan diberi cubaan. Oleh sebab itu barang siapa yang redha menerima bala tadi, ia akan memperolehi keredaan dari Allah, dan barang siapa yang murka maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah pula. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan ia mengatakan hadisun hasanun, hadisun hasan. Hasan di bawah sedikit daripada hadis yang sahih. Dia hadis sahih, kemudian hasan, tapi dia termasuk di antara hadis yang yang kuat ya, dari sudut kedudukannya yang boleh dijadikan sebagai hujah. Kalau hadis tersebut itu sahih, itu dilihat dari sudut apa? Dari sudut perawi, periwayat yang meriwayatkan hadis tersebut. Dia ada hadis mutawatir. Mutawatir itu dia dilihat dari sudut bilangan yang meriwayatkan. Tapi dari sudut sahih ni dilihat dari sudut perawi. Periwayat ni, dia yang meriwayatkan ni orang yang boleh dipercayai ataupun tidak. Dia tengok kalau katakan orang tersebut dia ada bercakap dengan perkataan bohong. Oh, ada pernah satu ketika saya menemui dia bercakap bohong. Dia tak layak. Walaupun ilmunya banyak, tidak layak untuk menakalkan hadis Nabi SAW. Kategorinya akan turun. Ataupun dia ni memang jenis rajin datang kuliah. Kelas-kelas Nabi SAW rajin. Tapi masalahnya pelupa. Dia tengok rajin. Ataupun dia menulis. Tapi buku yang dia tulis entah ke mana, tak ingat. Letak pergi tempat lain. Saat ketika itu dia terlupa, banyak benda yang dia lupa ketika itu, itu pun tak layak walaupun rajin. Ustaz, saya ni senior. Ustaz, senior bagaimana? Kelak, ya Allah, semua ustaz semua saya dah masuk dah. Berapa tahun dah? Lebih kurang dalam 23 tahun saya ikut pengajian-pengajian ustaz-ustaz. Ingat lagi tak ilmunya? Tak ingat lah, orang kilingan macam orang kata kan. Jadi tak ingat lah tentang apa yang disampaikan ketika itu. Masya Allah. Jadi dalam keadaan demikian itu ada kaitan tu dalam bab seseorang nak menjadi manusia yang mampu untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan. Baik. Dalam hadis ini jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu perincian supaya kita tenang dalam menghadapi bahtera kehidupan ini. Makin banyak besar cabaran dalam kehidupan, Allah bagi ganjaran kepada kita, lagi banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan. Masya Allah. Kehidupan menjadi semakin lebih susah. Kenapalah Allah jadikan aku begini? Alhamdulillah, syukur. Allah jadikan demikian itu sebab Allah nak bagi pahala. Pahala itu tak nampak sekarang. Tapi pahala itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ujian semakin besar diuji. Apalagi ujian dalam kehidupan. Ya Allah, dah jatuh miskin, dah sampai jatuh miskin ketika itu diuji lagi dengan penyakit-penyakit yang lain. Masya-Allah. Allah uji lagi, diuji lagi, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah
Pertama, Allah akan mengatakan dalam hadis ini, Allah akan berikan kepadanya suatu ganjaran. Sama ada ganjaran itu akan berlaku di dunia ataupun ganjaran itu pastinya akan berlaku di hari akhirat kelak. Untungnya ada dua. Kemungkinan Allah bagi pada kita semasa berada di dunia apabila kita bersabar dan memiliki sifat husnuzan billah, sangka baiknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu balasannya akan diperolehi semasa berada di dunia, seperti mana yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Saya berminat sebab panjang cerita Nabi Yusuf alaihi salam ni daripada awal. Satu-satunya, saya kira satu-satunya ayat surah dalam Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang riwayat hidup Nabi daripada awal sehingga sampai akhir. Itu ada pada surah Yusuf. Surah Maryam sebagai contohnya, walaupun cerita pasal namanya surah Maryam, tapi tidaklah daripada awal sehingga akhir menceritakan tentang kisah Sayyidatina Maryam alaihissalam. Allah bawa cerita siapa dulu? Allah bawa cerita Nabi Zakaria alaihissalam. Selepas daripada cerita Nabi Zakaria, Allah bawa pula cerita Nabi Yahya alaihissalam. Apakah sifat anak kepada Nabi Zakaria yang bernama Yahya? Ya Allah telah pun berikan nama tersebut itu secara wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah masuk kepada Sayyidatina Maryam. Lepas Sayyidatina Maryam diceritakan bagaimana kisah hidupnya daripada awal, hidupnya sentiasa berzikir kepada Allah di mihrab, sampailah datang Malaikat Jibril ketika itu. Malaikat Jibril datang pula nak membawakan satu berita gembira bahawa Sayyidatina Maryam alaihissalam akan melahirkan seorang anak. Jadi ketika itu dia pun berasa takut bagaimana keadaannya, dan kemudian ditenangkan oleh Malaikat Jibril. Tidak lama sesudah daripada itu Sayyidatina Maryam mengandung, melahirkan anak. Dan kemudian pada saat ketika itu dia dituduh dengan tuduhan yang besar, sehingga akhirnya Sayyidatina Maryam minta supaya Allah mematikan. Mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Matikanlah aku lebih dahulu daripada sebelum berlaku peristiwa ini lebih aku sukai, dan kalau boleh aku tidak dikenali oleh manusia yang berada di sekitarku ini. Itu permintaan daripada Sayyidatina Maryam. Sesudah daripada itu bawa pula kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bawa para nabi, para nabi ataupun para anbiya itu diberitakan ataupun diceritakan oleh Allah dalam surah Maryam, walaupun nama surah Maryam, tapi tidak dibawa cerita yang sama, berbeza dengan kisah ataupun surah Yusuf. Allah bawa daripada awal, dan hampir keseluruhan daripada kisah dalam ayat tersebut itu mengisahkan tentang Nabi Yusuf AS. Apa endingnya? Dengan sifat ujian yang banyak berlaku kepada Nabi Yusuf AS, Allah berikan kepadanya kuasa yang tertinggi, iaitulah sebagai pemerintah di muka bumi Allah SWT tanpa diduga. Tapi Allah berikan. Sebab apa? Sebab yang menjaga hati manusia itu adalah Allah. Orang tak kenal tapi boleh mesra dengan Nabi Yusuf AS. Dan tiba-tiba tanpa melihat latar belakangnya ketika itu, terus memberikan pilihan kepada Nabi Yusuf AS. Apa permintaan yang kamu minta? Mintalah, akan kuberikan jawatan tersebut. Dan Nabi Yusuf minta, diberikan. Akhirnya Nabi Yusuf AS mampu untuk menguasai kota Mesir ataupun negara Mesir ketika itu. Subhanallah. Bagaimana boleh berlaku demikian? Disebabkan sifat sabarnya Nabi Yusuf AS dan husnuzan, takwa serta sangka baiknya Nabi Yusuf AS, dan akhirnya Allah memberikan nikmat itu di dunia. Dan pastinya seorang Nabi itu mereka akan diletakkan dalam syurga Allah SWT yang tertinggi. Baik, kemudian selain daripada itu juga nak memberitahu dalam hadis ini tentang azab dunia ini lebih ringan daripada azab akhirat. Kita tengok ni, ya Allah, asyik dikena diuji. Ingat, dunia ni ujian yang Allah berikan ringan berbanding dengan ujian semasa berada di hari akhirat kelak. Hari akhirat kelak itu disebutkan api sahaja. Kita bolehlah, mungkin kita boleh kiaskan dengan perkara yang lain. Ujian api sahaja yang ada di dunia, paling panas yang ada di dunia itu menyamai dengan 69 kali ganda. Dalam satu riwayat 70 kali ganda dengan api yang berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, paling panas lava tu yang ada dekat gunung berapi itu, siapa yang berani menyentuh? Tak ada siapa pun yang berani untuk menyentuh. Baru sahaja dengan asapnya sahaja pun sudah menakutkan kita. Bayangkan dengan cairan api tersebut, itu kita rasa panas, tapi kepanasan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu lebih dahsyat dan juga lebih teruk. Nak menggambarkan supaya kita melihat dunia ini, sifat azab ataupun balasan ataupun azab yang Allah sediakan itu adalah ringan nak berbanding dengan hari akhirat kelak. Dan kerana itu Allah menyebut dengan dua perkataan, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum la'allahum yarji'un. Muslimat tak baca tak apa, muslimin, semua ayat tu ayat biasa tu, okay. Contoh, jadi Allah mengatakan kami akan berikan peringatan, wala nuziqannahum minal azabil adna, ni surah dalam surah Sajadah ni, dan kami akan merasakan kepada mereka, ya, azabil adna, azab yang rendah. Azab rendah ni kata para ulama iaitulah azab di dunia.
sebelum dunal azabil akbar, sebelum diturunkan azab yang paling besar, iaitulah azab ketika di hari akhirat kelak, supaya mereka akan berpatah balik. Allah turunkan azab tu supaya patah balik. Allah jadikan kita sakit ni supaya kita patah balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin semasa sihat kita, ya Allah, lupa macam-macam perkara yang kita lupakan, Allah baru teringat balik semasa kita diberikan sakit. Itu tujuannya apa? Allah nak minta supaya kita pulang semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya matlamat. Allah jadikan setiap ujian-ujian dalam hidup kita supaya kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Apabila ditimpa ujian besar, bukanlah bermakna Allah membencinya, bahkan ia merupakan petanda Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Dalil yang menunjukkan bahawa bukanlah bermakna bila Allah menimpakan kepada kita ujian itu menunjukkan Allah benci. Ada orang kata ni, Allah tak sukalah dengan kamu, sebab itu Allah turunkan azab kepada kamu. Allahu akbar. Terima ajalah kata-kata mereka, tak apalah. Syukran, terima kasih atas segala kata-kata yang telah pun kamu sampaikan kepada aku. Contoh, sebut je begitu, dapat pahala Allah bagi pada kita. Dan ini kan kata-kata yang diajar pada kita. Bila orang-orang yang masih lagi tidak sedar dan tidak memahami tabiat ujian yang Allah berikan, ketika itu dia bercakap dengan perkataan-perkataan yang mungkin menyakitkan hati kita, sabar je lah. Qalu salama, kan itu disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila orang-orang yang jahil berbicara ketika itu, katakan kepada mereka selamat tinggal, ya, assalamualaikum. Cukup sekadar itu, selesai. Sebab apa? Kerana mereka masih lagi berada dalam tahap takut kejahilan. Semakin orang tersebut jahil, semakin kita memberikan sesuatu nasihat kadang-kadang menjadi lebih teruk, maka lebih baik ditinggalkan begitu sahaja. Melewatkan hukuman terhadap mereka yang melakukan maksiat merupakan istidraj. Jadi dalam hadis ini juga, kalau kita perhatikan bahawa Allah Subhanahu wa taala tengok juga kepada kita, kalau katakan kita benci, maka ketika itu akan mendapat kebencian daripada Allah. Tetapi Allah biarkan mereka itu bergelumang dengan dosa sebagai istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hadis ini juga menolak pandangan mereka yang lemah akalnya, bahawa apabila seseorang itu ditimpa dengan musibah, maka ia menandakan Allah tidak meredainya. Jadi jelas sekali daripada hadis ini nak menolak pandangan mereka yang pendek akal. Oh, kalau ditimpa musibah ni Allah tak suka. Tidak. Ada sesuatu benda yang kadang-kadang kita tidak suka, tapi sebenarnya adalah baik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'a fahuwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a fahuwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu kan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan apa yang kamu tak suka, kamu benci, itu adalah lebih baik bagi kamu. Dan sesuatu yang kamu suka, itu adalah tak baik bagi diri kamu. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ada perkara-perkara yang kita tidak suka, hakikatnya itu adalah merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya. Ini hadis tadi kita dah terjemahkan kan? Ya. Baik, seterusnya hadis yang ke-21. Masuk juga hadis ini. Panjang pula hadis ini. Okey, kita ambil sedikit poin dia. Kisah ni nanti, sebab takut tak sempat pula kita nak berbicara. Okey, kisah ni mengisahkan tentang kisah suami isteri, iaitulah yang pertama tentang kisah Abi Talhah radhiyallahu anhu, dan yang kedua iaitulah Ummu Sulaim Ar-Rumaisa. Ummu Sulaim ni dia berkahwin dengan dua orang suami. Boleh ke? Nanti kalau dah meninggal seorang tu dia berkahwin kali yang kedua. Bukan dua-dua sekali serentak, tidak. Ummu Sulaim Ar-Rumaisa pada kali yang pertama dia berkahwin dengan Malik ibn Nadr di zaman jahiliyah sebelum memeluk ajaran Islam. Dan ketika itu lahirlah seorang anak yang namanya siapa? Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik ni adalah merupakan anak kepada Ummu Sulaim Ar-Rumaisa. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu adalah merupakan anak kepada Ummu Sulaim Ar-Rumaisa setelah Ummu Sulaim memeluk ajaran Islam. Jadi waktu itu semasa berada di Mekah, Ummu Sulaim telah mengajak suaminya itu untuk memeluk ajaran Islam. Maka pada saat ketika itu suaminya tidak mahu untuk menerima ajaran Islam, dan akhirnya masing-masing ketika itu pun berpisah, pergilah meninggalkan. Dia berpisah maksudnya meninggalkan, bukan ditalakkan ketika itu. Suaminya pun meninggalkan Ummu Sulaim pergi ke Syam. Sampai sebelum sempat sampai di Syam, Allah mematikan suami Ummu Sulaim Ar-Rumaisa radhiyallahu anha. Dan disitulah lahirnya nanti seorang anak yang bernama Anas ibn Malik, yang masa kecil itu diserahkan kepada Nabi SAW untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Kemudian adik-beradik seibu dengan
Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu adalah Abdullah ibn Talhah, ya, dengan Talhah tadi, Abi Talhah tu, ibn Abi Talhah. Jadi namanya adalah merupakan Abdullah. Daripada Abdullah itulah nanti dia melahirkan anak seramai 9 orang. Tak seorang pun di kalangan mereka yang membesar, semuanya hafizul Quran, semuanya menghafaz Al-Quranul Karim. Daripada 9 orang anak, 99 semua menghafaz Al-Quran. Itu kelebihan yang Allah berikan. Disebabkan apa? Kisahnya berlaku setelah Abi Talhah berkahwin dengan Ummu Sulaim. Abi Talhah asalnya pun sebelum memeluk ajaran Islam, dia datang untuk meminang Ummu Sulaim. Tapi Ummu Sulaim mengatakan, boleh kamu nak berkahwin dengan saya tetapi masuk Islam terlebih dahulu. Dan akhirnya dia pun berkahwin atas sebab ketika itu dia tengok diminta untuk memeluk ajaran Islam, dia pun memeluk ajaran Islam. Bacalah dalam riwayat tersebut. Dan kemudian sesudah daripada itu, dia menjadi orang yang kuat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama. Yang kedua, Abi Talhah adalah merupakan seorang daripada kalangan sahabat yang kaya raya. Duit banyak tu. Dan pada saat tersebut, di antara salah satu kaedah apa yang dilakukan olehnya, keberkatan yang berlaku kepada dirinya, setiap waktu selepas subuh, dia akan pergi keluar berniaga. Berniaganya bila? Selepas subuh. Bukan waktu tengah malam, sebab subuh ni adalah merupakan waktu berkat. Mendapat keberkatan, dia keluar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekayaan kepada beliau. Satu ketika dia beliau pergi ke untuk berniaga di bumi Syam. Pada saat ketika beliau keluar waktu itu, anaknya sedang berada dalam keadaan sakit yang teruk. Dan pada saat ketika anaknya sakit teruk ketika itu, diminta Ummu Sulaim untuk menjaga anak tersebut. Dan pada saat yang serupa, tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak itu pun dijaga. Sehinggalah sampai ketika itu Abi Talhah pun balik. Semasa balik Abi Talhah tu, anaknya telah pun meninggal dunia. Anak tersebut telah pun meninggal dunia. Pada saat ketika itu, si isteri tadi datang, dia sediakan makanan, abang pergilah mandi dulu, bersihkan badan dan sebagainya. Dia sediakan makanan, dijamu dengan sebaik-baiknya. Kemudian si suami tadi pun berkata, bagaimana apa ni dengan anak kita ni? Dia berada dalam keadaan setenang-tenangnya. Askana ma yakun disebut ketika itu. Dia berada dalam keadaan orang yang paling tenang. Ayahnya cukup gembira. Allah menjadi anak yang cukup tenang ketika itu. Memanglah orang mati memang tenang sungguh. Ditendang pun tak ada apa-apa. Cakap dengan dia pun senyap je. Makilah dia. Dia tidak akan berkata apa-apa orang yang meninggal. Itulah dikata waktu paling tenang ketika itu. Ini nanti akan adalah pengajaran tersebut tentang bab bagaimana tauriah ataupun berbohong. Bukan berbohong, tapi bercakap betul, cuma difahami oleh suaminya dengan pemahaman yang lain, tapi difahami oleh istrinya dengan pemahaman yang lain. Istrinya memberikan maksud cukup tenang itu dia meninggal. Suaminya ingat cukup tenang itu maksudnya anak tersebut dah pun baik daripada penyakit dia tu. Jadi akhirnya para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, okeylah, suaminya pun tak bertanya panjang, dah kata tenang ketika itu. Malam tersebut dia pun bersama-sama dalam keadaan apa ni, Ummu Sulaim pun mempersiapkan dirinya sebagai seorang isteri ketika itu, dan kemudian dalam keadaan suasana yang tenang, setelah suaminya reda ketika itu, pada keesokan paginya dia pun tanya pada suaminya, "Bang, kalau ada kita meminjam, ada seseorang dia meminjam barang, apakah wajar untuk barang yang dipinjam itu kita pulangkan semula?" Maka jawab daripada abangnya ketika itu, suaminya kata, "Memanglah, barang pinjam buat apa kita nak simpan? Kita pinjam sesuatu buat apa kita nak simpan? Serahkan semula kepada orang yang kita memberikan pinjaman kepada kita." "Nah, bang, anak kita sebenarnya pun adalah merupakan pinjaman daripada Allah. Allah telah pun mengambil anak kita ketika itu." Barulah sedar suaminya ketika itu bahawa anaknya meninggal. Jadi asalnya tadi dia baik terima kan? Pagi itu marah. Tak jadi pula, "La ilaha illallah, kenapa kamu ni, saya tak setuju dengan kata-kata kamu, kenapa tak bercakap?" Sebab apa suami, isterinya tadi, bayangkan orang baru balik kan? Baru balik, tiba-tiba cerita buat tersebut, lagilah marah teruk. "Aku tengah letih-letih ni, kau boleh cakap demikian?" dan sebagainya. Pandai bagaimana cara seorang isteri handle ataupun bagaimana cara menyusun kehidupan tersebut. Baik, habis daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menyebabkan si suami tadi tidak berpuas hati dan dia pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu ketika itu Rasulullah kata, "Okey, kamu bergaduh, malam tadi kamu bersama ke tidak?" Jawab kepada jawab daripada suaminya tadi, Abi Talhah kata, "Ya, malam tadi saya sempat bersama dengan isteri saya. Semoga Allah memberkati akan kebersamaan kamu berdua dengan seorang anak yang baik." Dan akhirnya betul-betul dilahirkan seorang anak dan dinamakan anak itu dengan nama Abdullah. Daripada situ lahirnya seorang anak yang terbaik. Allah lahirkan mungkin lebih baik daripada anak yang meninggal ketika itu.
Dan kemudian Allah berikan lagi rezeki daripada anaknya itu lahir cucu sebanyak 9 orang yang semuanya daripada kalangan orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Subhanallah. Nampak pemberian daripada kesabaran yang dihadapi oleh kerenah seorang suami tadi, isteri bersabar dan suaminya juga reda dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Allah sediakan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diperolehi. Mungkin tak dapat kepada anak tapi dapat kepada cucu-cucu yang baik. Dialah yang merupakan suatu kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan. Nah, para hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, itu serba sedikit ceritanya. Pengajarannya banyak tapi kita tidak sempat untuk melihat pengajaran tersebut, masa tak mengizinkan untuk kita berbicara dengan lebih panjang. Sekadar itu yang dapat untuk saya sampaikan. Mohon maaf di atas barang salah dan juga silap sepanjang kita bersama-sama pada pagi ini. Mudah-mudahan doalah pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang untuk kita bertemu semula, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu diri kita untuk terus menghidupkan Islam dalam diri kita dengan sebaik yang mungkin, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.